고범 씨가 또 직접 말씀을 하실 거기 때문에 자 여러분들 이런 게 Halo Poppers, Park Bo Gum kembali menjadi berita utama karena mempunyai hati yang baik. Park Bo Gum mendapat pujian yang luar biasa setelah A Welfare Center mengungkapkan bahwa ia diam-diam telah menyumbang selama 10 tahun. Pada 17 Mei, Park Bo Gum menjadi trending topic setelah sebuah pusat kesejahteraan bernama Desa Cinta Bunga mengungkapkan bahwa aktor tersebut diam-diam menyumbang dan menjadi sukarelawan di sana. Ia ternyata telah menyumbang secara diam-diam sejak 10 tahun yang lalu. Ia memulainya pada tahun 2013. Terungkap bahwa Park Bo Gum secara pribadi menyelenggarakan acara tahun ini dan mempersiapkan sendiri untuk anak-anak. Dia bertanggung jawab dalam banyak tahapan kegiatan termasuk memeriksa barang-barang, memisahkannya, dan juga membuang sampah. Mereka mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Park Bo Gum atas barang-barang yang dia kirimkan dan menuliskan, "Setiap tahun, barang-barang yang Anda kirimkan sangat berguna bagi anak-anak kami." Bersamaan dengan itu, Pusat Kesejahteraan juga membagikan foto-foto aktor yang sedang melakukan pekerjaannya. Park Bo Gum memang dikenal dengan anak yang baik dan sopan. Ia semakin dipuji oleh masyarakat karena aksinya ini. Semoga Park Bo Gum sehat selalu dan makin bersinar ya.